totalin 180. Yang si 104 sama 76 ini kan membentuk sudut lurus, dah? Ya. Nah, itu. Kok, tapi ini 104 dari mana? Dari 180 kurang 76 jadinya. Oh, iya. Ini kan 76 membentuk sudut lurus sama tumpul ini. Jadi dikurangin kan. Nah, ini yang 104 di bawah ini sehadap sama yang di atas. Kalau sehadap ini dari bentuknya kan tumpul ini kan. Ya. Nah, itu. Yang itunya ya. Kok belum masuk ya? Iya, atuh. Oh, coba aja perbarui aja dulu. Ini apa Kak Trika sehadap? Apa sih? Jadi, nah kakak ganti warna, nah yang hijau ya, yang hijau ini sehadap deh. Nah ini sehadap ya. Kan? Teorinya tuh. Terus kalau yang, nah ini kakak ganti coklat ya. Y ini sama 64 kan? Nah itu sudut dalam berseberangan ya. Nah, itu bedanya. Jadi, mudah-mudahan dari warna ini bisa lebih paham lah Dela itunya tuh. Iya, 104 juga. Berarti X-nya ini sama dong, 104 juga. Kan gara-gara sehadap kan, jadi sama ya. 104 ya. Ya nggak sih? Ya, X-nya sama-sama 104 kan, sehadap itu teorinya sama besar sudutnya kan, sama-sama tumpul ini kan. Atau ya, aja sini. Pembahasan. Oh, sambil nunggunya. Tarik aja persyaratannya. Aksnya ya, ambil nyater aja dong. Kak, kalau sudut Pak. Ya? Pak. Kalau sudut dalam berseberangan itu, sama. Dalam berseberangan sama, itunya. Yang kayak si 64 ini kan. Nah ini 164. Nah ini 64 sama 64 kan. Nah ini dalam berseberangan. Nah sebenarnya, iya. Kalau dalam berseberangan sama. Dalam berseberangan dia sama besar. Kalau dalam sepihak, nah 64 sama yang bawah misalnya ini kan, nah kakak dia jumlahnya 180 yang misalnya yang ini kuning ya. Nah yang kuning ini dalam sepihak ini. Nah itu teorinya kan. Nah. Bukannya sehadap ya kak? Kalau kuning sama kuning? Bukan. Kalau yang sehadap itu dia misalnya, nah kakak kasih ungu ya. Nah, yang ungu ini, nah sama yang di atasnya Del. Oh. Nah, jadi memang sehadap itu sudut, kelang satu sudut, sudut lagi. Nah itu baru namanya sehadap. Nah ini kita dasar teori untuk sudut ini kurang lebih kayak gini, ya. Foto dulu ya kak, bentar. Ya, nanti kakak ini record jadi kakak upload YouTube sama kakak kasih aja filenya, bisa diputar ulang nanti kayak Zenius. Oke. Nah, terus, satu paham lah ya. Yang pokoknya intinya kalau dalam sehadap, terus dalam sepihak, terus sama dalam seberangan ya, itu sudutnya sama gitu, sama besarnya. Ya, dalam berseberangan sebenarnya ada lagi yang sama tuh Del. Misalnya, nah kayak kakak pakai biru nih misalnya ya. Nah, ini sudut luar ya. Sudut luar yang berseberangan. Pokoknya yang berseberangan ini sama. Ini sama-sama tumpul ya kan. Nah. Ya. Ini namanya luar sepihak ya. Luar. Sebenarnya jadi kalau misalnya lupa teori, lihat aja bentuknya, Del. Oh, ini bentuk tumpul kan, sama-sama tumpul, sama besar gitu kan. Nah, ya. Atau sama-sama lancip kayak coklat ya. Orang berarti lebih yang teorinya ya. Kak, berarti yang Y ini nggak usah dihitung, nggak usah dikurang ditambah lagi kan? Langsung ya. Pakai teori aja ya? Pakai teori aja. Yang di yang apa? Yang X ini harus dicari dulu kan? Pakai 180. Kalau X dikurang 76. Kurangin dulu 180. Udah ngerti. Oke. Nah, kalau nomor 2 gimana? Mau dibahas nggak? Ngerti sih, Dela. Ini ditambah aja kan? Ini hasilnya 121 bukan? Ya, benar. Ya, jadi tambahin ya. Yang 48 ini dia sudut dalam berseberangan kan? Jadi sama kan, sama-sama 48. Ini 73 sama 73 kan? Iya. Nah. Kalau dalam berseberangan ditambah ya? Dalam berseberangan sama besar, Del. Nggak usah ditambah. Kalau yang ditambah itu kan yang 180 kan? Noxidela kan? Iya, iya. Itu yang dalam sepihak. Yang itunya kan. Jadi dapat ya, dapat 73 sama 48 ini dijumlahin hasilnya yang X kan? Ya, ini kan alanya 180 min X kan? Nah, ini pakai nantinya teori segitiga, ya kan? Nah, yang kuning ini teori segitiga, ya kan? Maksudnya itu teori segitiga gimana sih, Kak? Kalau teori segitiga dia total sudut 180 derajat kan? Ini sudah ada 73, sudah ada 48 del, ya kan? Sama sudut yang ketiga 180 min X kan? Pelurus dari X ini kan? Nah, jadi ini nanti 180 derajat. Jadi X-nya itulah jadi 73 tambah 48 aja. 121. Enggak, sudah dulu. Satu mana? Yang Pak, di Palembang hujan nggak, Pak? Enggak, sini. Tadi sempat mendung sih, tapi memang kalau itunya. Udah, Kak. Dalam perseberangan sama itu ya. Nah. Oke, kalau nomor 3 nih. Nomor 3. Gimana? Nomor 3 apa? Bahas aja ya. Nah. Iya, bahas aja. Kita jadi kan ini teorinya. Nah, udah dapat X 12165 ya. Nah, ini perlu kita perpanjang dulu, Del. Nih ya. Nah, bisa gitu. Ya, dibuat garis bantu. Jadi X ini kan ada tolak belakang kan? Nah, kalau bertolak belakang sama besar ya, teman. Sama besar itu teorinya ya. X ini tolak belakang. Nah, habis itu 121 ini 121 ya. Itu dalam sepihak dengan ini. Jadi 180 min 121 kan kalau dalam sepihak. Terus yang ini berapa yang sebelah kanannya? Nah, yang kanannya nanti itu bertolak belakang dengan 65 kan? Kalau bertolak belakang teorinya harus sama. Nah, sama. Berarti 65 juga. 65 juga ada jadinya. Nah, ini berarti kita ambil Kakak pakai warna hijau ya. Nah, yang hijau ini kan sebuah segitiga rel. Nah, jadi kita pakai rumus total sudut dalam segitiga itu 180. Nah, ini sudah ada sudut 59 ya. Ada sudut 65. Sama sudut X kan? Dengan. Nah, jadi kita jumlahin dulu. Ini 124 tambah X sudah 180. Jadi kurangin. X-nya berarti 180 kurang 124. Iya. Berarti 56 ada E kan? Canggih. Nah, berarti yang segitiga yang bawahnya ini abain aja gitu. Yang kecil. Yang kakak ini, buat guys. Ini nggak kepake ini. Yang kecil ini kan? Hah? Ih, nggak tahu, lupa di mobil kali. Gitu ya. Ngerti. Oh, berarti sudut segitiga total 180 derajat. Ini kakak soal UTBK bukan sih? Iya, dari anak SMA 3 Bandung ini. SMA 3 Bandung? Iya, Semanta. Oh, kakak. Oh. Dari ini ya, apa? Adek dia ikut yang Twitter itu apa katanya tuh? Oh, dia punya Twitter? Jadi katanya anak SMA 3 Bandung tuh nerjemahin buku yang Scholastic Aptitude Test dari Amerika itu. Dia STI, ITB katanya tuh, ya. Jadi buku SAT diterjemahin jadi bahasa Indonesia yang soal ini katanya tuh. Jadi ini bahas semuanya dulu ya. Iya, itulah dia permainannya, ada segitiga, ada dalam berseberangan ya tadi kan. Nah. Oh ya kak, nanti bahas ini ya kayak bahas apa? Statistika. Statistik. Udah kurang tuh statistika. Kurang paham. Oh ya, besok aja apa ya? Statistik ya? Udah. Request ya? Ya. Kalau sempat, nggak apa-apa kalau ini. Soal 30 soal ini kan? Iya, lama nih, bakal lama. Bentar ya. Iya, itunya. Udah, selain dulu. Danip, itu apa? Udah. Jam berapa dia? Dia mau minta beli iPhone 11 ya. Gara-gara ujian vektor. Betul. Ujian vektor. Itu kan pelajaran kelas berapa? Kelas 10. SMP udah ya? Iya kelas 10 benar. Kelas 10. Vektor kan ada yang fisika, ada yang matematika kan, matematika minat kan? Vektor tuh. Yang iya MTK minat itunya tuh. Lah paham lah ya. Bayang lah. Kakek putar ulang videonya. Kakak record soalnya. Nah, nih. Ada murid kita ini nih. Iya. Nah, nomor 4 ya. Nomor 4 gimana, Del? Dapat nggak? Enggak, belum ngerti. Nah, nomor 4 ini jadi sebenarnya kita mainin terusin lagi ya. Nah, gitu. Sudutnya ya. Buat garis bantu itu ini. Nah, terus. Oh, jadi kalau ada kalau ada garis setengah-setengah kayak gini pakai garis bantu ya? Iya, dia tuh prinsipnya nanti pasti kita main ke apa tuh dalam berseberangan, sepihak, luar ya. Nah, jadi itulah tambahin aja ya. Nah, ini jadi nanti kita dapat sudut refleks 327 ini kan. 327 ini berarti kalau dalam lingkaran totalnya itu kan selalu 360 kan? Iya, 360. Berarti 360 sisanya, kurang... Iya, 360 kurang 327. Ini sisanya... 33. Nah, 33. Nah, terus ini jadi nanti pelurus dari X ini ada di dalam segitiga ini juga kan? 180 kurang X. Ya, ini kan segitiga nih. Nah, kakak tebelin ya. Iya. Itu ya. Nah, berarti itu 71 juga ya? Nanti kita cari sudut ketiga dari segitiga ini kan yang belum ada kan? Nah, ini kita pakai sifat sudut dalam berseberangan dulu dengan yang bawah kan? Nah, ini dalam berseberangan. Oh, jadi kak itu bukan langsung 71 aja nggak bisa? Nggak. 80 min X. Nggak bisa. Dia soalnya gini, Del. Nah, ini kan yang merah aja, nah. Yang merah ini dalam berseberangan, kan? Nah, ya. Nah, ini dalam berseberangan, jadi 71 sama-sama 71. Nah, pelurus dari 71 ini, nah, kakak pakai warna biru aja ya, misalnya. Nah, inilah 180 kurang 71. Ialah 109 ya. Nah, itulah 109 ini yang ada di dalam segitiga. Coba. Nah, jadi pakai yang 180 sama dengan 100 yang kayak tadi ya, yang ini bukan segitiga 180 sama dengan ditotalin semua ya? Jadi kita enak lanjutin aja yang analisis segitiga dalam segitiga yang tadi ya. Total dalam segitiga itu 180 kan? 180 sama dengan 180 min X tambah 109 tambah 33 tadi. Nah, itu. Ya. Jadi fokusnya di segitiga ini aja ya. Nah, ini jadi 180 coret, X-nya pindah ruas. Nah, ini nanti 142. Bukan yang... Kak, kalau ini 180 min X, 180 min X itu bukan ada kesatuan yang kayak. Maksudnya tuh yang gak ini bisa dibagi. Iya, ngerti. Iya. Ini kan 180. Sama-sama 180 boleh dicoret. Kan ini ada min X-nya. Oh, nggak apa-apa. Soalnya ini kan bukan perkalian. Oh iya. Benar. Penjumlahan aja kan. Kecuali kalau di depan... Ini... kurung ini ada angka pengali 3, 2 misalnya kan, nah nggak bisa langsung ya. Berarti ini min x-nya berpindah ruas ya? Ya dari kanan minus jadi positif kan ke kiri kan? Ya. Nah gitu, jadilah 109 tambah 33 142 kan? Ada. Sanggih. Bayang lah, adalah segitiga itu sih mainannya. Jadi secara tidak langsung kita dapat X-nya itu kan. Kak, sebenarnya kalau nggak pakai garis bantuan yang tadi kakak coret pertama tadi kayaknya bisa deh. Iya, dia ini ternyata langsung segitiga ini aja. Iya. Kita kasih dulu. Kak, kalau saran dari kakak adalah ikut UTBK hari berapa ya? Kalau terserah sih. Dulu kalau nggak bisa ini milih. Nggak kasih NM. Yang penting yakin aja. Kalau tanya jadwalnya kan. Berapa lagi, sebulan lagi kan? Ya, tanggal 5 sih. Tapi dia ngambilnya nggak mau tanggal 5. Dia ngambilnya tanggal 7 paling. Ya kalau itu bisa tambah persiapan ya. Kak. Bentar deh kak. Balik lagi deh. Belum selesai nih. Faktor ada nggak sih di UTBK? Rasanya ada yang dimensi 3 sih. Nanti kakak periksa aja. Kalau dimensi 3 demi apa? Iya, dimensi 3 lagi nggak suka. Banyak gambar-gambar ya. Iya Kayaknya apa sih kak tadi lupa, X ya, yang bawah nih, yang biru. Yang biru. Enggak, yang sampingnya. Yang bukan yang digambar. Penjelasan. Ini. Ya, ya itu apa? Oh, hasil ini pindah ruas dari min. Ya, pasti adanya kan. Oke. Udah, ayo. Iya, oke ya. Nah, nomor 5 nih. 5 kita... kurang dulu ya? Lingkarannya kurang dulu kan? X plus 19, ya ada Y ya. Nah, mau cari X dan Y ya. Jadi ya sama ya, kayak tadi kita cari dulu yang di dalam ini. Yang di dalam ini jadi 360 kurang 336 ya. Nah, berarti 24 ya. Nah. Habis itu dapat yang sekitiganya 24 kan. Nah, kita cari lagi pakai sifat ini. Ini kan Y sama yang total ini Del. Nah, ini kan sama-sama biru ya. Nah, ini kan sifatnya apa nih? Sudut sehadap kan? Sehadap. Nah, kalau sehadap berarti harus sama besar. Nah, X plus 19 sama dengan Y. Nah. Terus mentok tuh nggak bisa lagi nih kita cari ya. Jadi kita ambil analisis dari yang segitiga. Nih, segitiga kakak kasih warna merah aja ya. Nah, si segitiga ini jadi petunjuk ya. Di segitiga ini kan total sudut harus 180 segitiga kan. Jadinya ini yang sudah ada nih 19. 24. 24. Nah, sama si pelurus X dari Y, ya kan? X plus 19. Apa sih? Boleh pakai X plus 19, boleh pakai si Y ya. Tapi enak pelurus dari Y aja langsung kan. Nih, 180 gitu. Min Y kan. Oke. Okay. Yang ini 180-nya kan. Nah, min Y ya. Jadi 3 sudut ini. Nih, kakak kasih warna lain aja. Jadi yang sudut dalam segitiga kan. Nah, ini yang ungu aja ya, kakak pakai ya. Nah, nah ini sudut dalam segitiga kan. Ini jadi coret aja 180, 180 coret. Dan min Y-nya pindah ruas ke kiri jadi plus Y. 19 tambah 24 ini hasilnya 43. Nah, jadi dapat nih Y-nya 43. Tadi kan kita lain, iya. Yang A sama dengan X plus 19. Y-nya nih kan. Nah, jadi substitusi aja X ya, 43 dikurang 19. Berapa ya? 24. 24 sama 43. Iya. Kebetulan 43 pilihannya cuma 1 ya. Kok apa namanya? Kalau misalkan di sini yang dicari Y berarti pakainya 180 min Y. Kalau misalkan dicari X, 180 min X gitu. Kalau dicari X, yang di mananya? Enggak. Bukan di sini sih sebenarnya. Kan kalau di sini kan yang dicari Y kan, yang segitiga ini. Oh iya, segitiga yang merah ya. 180 min Y. Iya, 180 min Y. 180 min Y. Kirain Dela kalau 180 itu berlakunya buat X doang, kayak 180 min X lagi. Oh, enggak. Dia jadi konsepnya gini, Dela lihat variabel mana sih yang masuk dalam satu segitiga ini untuk 180 derajat tuh kan. Jadi bukan patokan XY-nya. Coba di dalam mengerjain tapi nggak ngeliat ya. Oh, ini aja apa? X-nya berapa gitu. Y-nya berapa kan. Dia nanya itu ya. Kalau kalimat apa? Pertanyaannya aja itu. Tuh. Kak, tadi X. X plus 19 dari mana sih, Kak? X plus 19 sama dengan Y dari mana sih? 19 kurang 43. Kak. Bentar, Dela. Bentar. Kenapa? 43 kurang? 19 kurang 43. Yang dua ini udah ketahuan. 19 kurang 43 minus ya dia? Oh enggak, misalnya ada total 43. Ini 19, yang ini kan yang mau dicari kan? Total sudut. Gimana? Dela bingungnya yang mana? X plus 19 sama dengan Y. Dari mana? Oh, ini karena sehadap tadi. Sama-sama sudut. Ya, sehadap. Sama-sama sudut sehadap. Nah, kalau sudut sehadap, ini dianya harus sama-sama apa? Sama-sama besar, kan? Oh, Kak, ini kalau sehadap itu rumusnya X plus 19 sama dengan Y? Enggak. Apa, rumus untuk sudut sehadap itu nilainya sama-sama besar. Teorinya gitu. Sehadap. Kalau sudutnya sehadap, kayak ini kan. Ini X plus 19 sudut. Yang biru ini tadi kan. Nah, Y-nya ini juga sudut. Sudut, habis ini lancip, tumpul, lancip. Ya. Nah, itu teorinya tuh. Yang ini. ya ininya, karena sudut sahadap ini tuh teori sudut sahadap ya. Nah, rumusnya ini harus hafal dari kalau sama-sama sudut. Kok masih ya sama besar. Gimana Del? Masih nggak ngerti nih X+19. Oh, waduh, kok running out of time ya? Kakak new meeting aja dulu ya. Ini oh ya udah 40 menit. Emang kalau oh dibatasin? Ya, ada kalau masih ada 10 menit lagi sih. Satu soal lagi aja lah ya. Baru nanti kita new meeting. Kakak, terlalu nih X+19 dari mana sih tadi lupa? Ini apa? Yang warna biru tadi, Del. Warna biru ini. Nih. Ini kan sama. Jadi dasar teorinya gini. Ini kan ada garis panah kan. Nah, dia sama-sama vektor yang serong ke kanan atas kan. Nah, teori dasarnya itu kalau ada dua garis sejajar melewati sebuah garis. Nah, ini dua garis sejajarnya yang nyerong ke kanan atas. Nah, garis yang dilewati sebuah garis yang melewati ialah, nah, garis yang mendatar ini. Nah, itu akan terbentuk yang namanya sudut sahadap, ialah X+19Y dan sudut Y. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau digambar ulang nih ya. Nih, ini X+19. Nah, terus yang sahadapnya dengan Y. Nah, gitu. Mungkin Della bingung karena ada garis apa tengah-tengah lagi gitu kan? Iya. Nih, kakak pisahin lagi, kakak gambar ulang. Ini X+19 itu sama Y. Inilah yang sahadap kan? Oh, kalau dempetan kayak gini ditambah gitu? X+19. Ditambah, okay, dijumlah dia. Nah, itu. Selain dulu ntar. Ya memang kalau ketemu soal kayak gini, gambar ulang aja gitu kan? Kalau misalnya bingung dengan tumpukan angka-angkanya itu kan. Kayaknya terdapat skridasan kadang kayak gini deh. Untuk ini ya, UTBK ini ya. Iya. Udah Kak, ayo next. Ya. Sempat lah, insya Allah satu soal lagi ya, 7 menit ini. Nah ini, jadi kalau ini ditanya nilai X kan, nah X di sini nggak ada sifat dari dua garis yang sejajar sebenarnya kan. Nah, jadi kita harus bikin garis bantuan Del. Garis bantuan, nah misalnya yang ini ya, yang kita perpanjang ya. Nih. Nah, ini kan Pak, tahu dari mana sih kita harus ngebutuhin garis bantuan tuh pas lagi saat soal-soal yang kayak mana gitu. Sebenarnya nggak ada apa tips khusus ya. Coba aja. Kalau nggak kepake ya kayak yang nomor 4 tadi memang sih sebenarnya. Tapi lebih baik mencoba daripada nggak dapet kan. Iya, benar. Nah, ini sebenarnya kakak coba-coba dulu ya. Nah ini dua-dua ini nanti kan dia sudut dalam berseberangan ya kan dengan yang di atas ini kan. Nah ini dua-dua. Nah kakak ganti warna dulu ya. Nah itu ada segitiga tuh. Nih kakak pakai warna merah ya biar lebih jelas. Nah ini yang merah ini kan segitiga. Nih. Berarti ini 180 min X ya? Ya, total segitiga kan sudutnya 180. Ini sudah ada 32 sama 22. Ini totalnya 32 tambah 22, 54 ya kan? Jadi yang tumpul nih sisanya 180 min 54 sama dengan 126 ya kan? Nah, dapat nih petunjuk ya. 180 min. Kak, ini bukan. Nah, ini kenapa kok pakai rumusnya tadi? 100, yang ini 180 min X. Yang pindah ruas tadi loh, 180 min X. Gini deh, soalnya kan ini sudah angka semua, nggak ada variabel dalam segitiganya. Jadi patokannya bukan rumus di variabel sih. Ini patokannya kita lihat bentuk soalnya. Karena tiap soal tuh beda-beda nanti variabelnya mau ditaruh di dalam segitiga. Kalau yang kayak soal sebelumnya tadi nih, yang nomor berapa ya? Yang ada segitiga. Nomor 5. 5 ya. Nah, ini kan yang di dalam segitiga soalnya variabelnya di dalam segitiga itu. Maksudnya gini, ini memang Y-nya di luar segitiga merah ini kan. Tapi ada sudut 180 min Y gitu. Nah, ini sudut ini mengandung variabel. Jadi kita masukin variabel di sini. Beda dengan yang nomor 6 nih. Kalau nomor 6 kan dalam segitiga udah angka semua ya. Udah kurangin aja jadinya. Oh, dia nggak ada X, Y-nya gitu ya? Iya, jadi Della jangan ngapalnya, oh rumus variabel X ini untuk di dalam segitiga, untuk di luar. Jangan. Biar aja segitiganya langsung sih, gitu. Gak kalau bisa memang digambar langsung, ya kan? Nah, abis itu, nah dapat ya segitiga ya, segitiga dapat. Nah kita lanjut, mentok nih segitiga nggak ada petunjuk yang lain kan? Nah kita garis bantu yang hijau ini, nih. Nah, kalau yang hijau ini ada sudut dalam berseberangan ya. Antara 32 sama yang bawah ini. Nah, ini sama-sama 32 ya. Nah, itu. Berseberangan ya? Apa sih? Sudut ya, sudut dalam berseberangan, yang hijau ya. Nah, yang hijau ini berarti itu 32 sama 22 sama dong. Ya, dalam berseberangan ya. Sudut dalam berseberangan. Berarti yang ini sama-sama 126 dong, Kak? Nah, iya. Yang atas, yang atas. Bertolak belakang ya. Ini bertolak belakang kan? 126 dan ini atas ini kan? Iya. Ini 126. Terus petunjuk lain ada lagi nggak? 180. Dari ekses kita ya. Nah, ini nih. Garis yang ini ada juga petunjuk ya. Ganti warna dulu. Warna coklat aja. Nah. Ini kan. Berarti itu. Ini sebenarnya nanti. 22 ya? 32. Satu. Gak tau lah. Bentar. 180. Ini 22. Oh, ini aja nah. Yang ini ya, tuh ya. Ini belum ya. Tapi nah, itu dapat sih, Kakak. Nah, ini. Oh, pakai yang ini. 182 nih. Oh, nggak bisa nih. Ini dah. Ya, apa? Nah, inilah. Ini ada bantuan lagi sebenarnya kan. Tapi tidak banyak membantu ya. Coba bentar ya, Kakak ulang dulu ya. Bantuan gak banyak membantu. Nah, ini coba ya. Ini tadi 3. Pak, satu menit lagi loh. Ini 32 sama 32 kan? Oh, ini aja, Del. Atas bawah ini, nah langsung ya. Ini kan 32, yang coklat ini kan sama-sama dalam berseberangan kan? Terus? Nah, tapi, nah, Kakak ganti warna ya. Hijau ini, lihat ya. Segitiga hijau ini segitiga sama kaki kan? Kalau sama kaki dia, ini 32 juga ya. Oh, nggak sempat lah. Kakak new meeting aja dulu ya. Oke. Tara. Ini gimana? Kakak kirim linknya lagi nanti.